Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Wih, di sore kali ini Jalur Bonsai akan mereview bahan-bahan bonsai ya. Wih, ini bahan-bahan bonsai istimewa-istimewa ini. Kelas kontes semuanya. Wih, mantep-mantep. Ya, ini bahan-bahan yang akan kita review nanti ya. Kita lihat detailnya untuk bahan bonsai kelas jumbo yang bagus-bagus ini. Wih, mantap-mantap. Ada loa, ada amplas dan lain sebagainya. Dan ini ada pohon santigi. Di sini ada pohon serut. Wih, dan ini pemiliknya ada di sini. Selamat sore Mas Heru. Selamat sore Pak. Nah, kita ketemu lagi nih, akan mereview bahan-bahan bonsainya. Wih, ini ada bahan bonsai mantap-mantap ini. Ya, ini yang lumayan. Ini simpenan nih Mas Heru ini. Mantap ini. Di sini ada bahan bonsai serut. Serut ya. Background, Pak. Wih, mantap sekali. Ketinggian berapa itu Mas Heru kurang lebih? Sekitar 50 sampai 60. Kisaran 50 sampai 60 ya. Tinggal wiring aja ini, sudah tahapan cutting. Ini udah hampir jadi, Pak. Hampir jadi ya, dan ini cutting semua enggak pakai wiring. Iya, ini cutting tahapannya bagus sekali. Tahapannya dan karakternya tua banget ya. Mantap bahan bonsai serut. Wih. Istimewa ini. Kalau di wiring ini sudah jelas sekali ya. Iya. Wah, ini di waktunya potong-potong lagi untuk tahapan cuttingnya. Ini sudah saatnya ngating sini. Nah, sudah saatnya ngating ya. Mantap sekali. Untuk bahan bonsai serut kayak gini dibuka harga berapa ini Mas Heru? Ini 3 juta, Pak. 3 juta ya. Wah, mantap sekali. Bahan bonsai serut, dilanjut yang mana lagi Mas Heru? Yang kita akan kita spillnya. Ini. Nah, ini lagi ada bahan bonsai serut ori di atas batu ya. Tuh. Wih, batunya besar sekali. Ini panjing. Wih, kayak panjingan ya, dan karakter pohonnya sangat-sangat tua ini. Ini juga sudah tahapan cutting dan matang sekali ya. Betul. Ini daun-daun muda subur sekali. Wih, mantap. Karakter pohonnya. Dengan ketinggian batu sampai pucuk sampai berapa itu Mas? Ini sekitar 70, Pak. Kisaran di 70 ya, dan dibuka dengan harga? Ini 1.500. 1.500. Wih, bahan bonsai serut kayak gini sudah langka ya. Iya. Dan ini tergolong murah sekali dengan harga cukup 1.500. Pohon serut ori di atas batu. Betul. Dan ini juga ya Mas Heru? Ini kebetulan sudah laku, Pak. Sudah terjual ya. Nah, sudah terjual. Ini santigi. Ada bahan bonsai santigi ya di sini. Wih, ini panjang sekali potnya. Ini masih proses penyuburan ya. Betul sekali. Karakter akarnya juga mantap sekali. Unik sekali. Untuk bahan bonsai santigi kayak gini dibuka harga berapa ini Mas Heru? Ini 3 juta Pak. 3 juta rupiah ya. Wih, ini bahannya. Karakter kaki mantap. Masih proses penyuburan. Cukup dengan harga 3 juta rupiah. Betul. Ini serut. Dan di sini ada lagi bahan bonsai serut. Wih, mantap. Dan ori di atas batu Mas Heru ya. Ori Pak ini. Ori di atas batu bahan bonsai serut nih. Ada keruaknya juga. Karakternya tawa banget ini. Udah hampir jadi. Hampir jadi. Tahapan cutting ya, dibantu dengan wiring. Kondisi sangat terawat. Dengan ketinggian kurang lebih? Ini 50 cm. Kisaran di 50 cm ya, dan dibuka dengan harga? Ini 1,5. 1.500 ya, masih bisa nego-nego. Langsung saja japri nomornya Mas Heru yang ada di bawah video ini. Dan kita lihat lagi. Nah, di sini ada lagi nih, juga serut ori di atas batu ya. Serut anaconda style, Pak. Ini liukannya ini loh. Iya, kayak ular bombong, Pak. Mantap sekali. Karakter batunya, istimewa ini. Ini sudah rapat sekali ya. Iya, sudah jadi ini. Tinggal bikin cicit ranting. Ya, tinggal cucu rantingnya aja. Mantap sekali. Untuk bahan bonsai serut seperti ini dibuka harga berapa ini Mas? Ini 2 juta. Cukup dengan harga 2 juta rupiah. Mantap ini. Dan di sini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Serut belenduk.
mau lentuk pas di atas batu ya. Oh, ngeri. Ini juga sudah tahapan cutting. Woy, kondisinya sangat subur terawat. Ini batunya besar ya, lumayan berat juga. Dan di sini ada yang keluar lagi dari dalam batu. Wih, mantap. Atau kita lihat dari agak jauh kayak gini ya. Penampilannya bahan bonsai serut. Ketinggian kurang lebih Mas Heru? Ini 50 cm. Kisaran di 50 cm ya, dan dibuka dengan harga? Ini Rp1.250.000. Bahan bonsai serut. Karakter ngawari ini. Dan di bawahnya ini ada lagi bahan bonsai serut lagi ya. Serut batu khas Tuban. Khas Tuban banget ini. Ini ciri-ciri Tuban ini dengan karakter batu seperti ya, ini ya. Karakter pohon juga ketuanya. Ketuanya ya nggak ngalah no ya. Untuk bahan bonsai serut seperti ini dibuka harga berapa nih Mas? Ini 700 ya. 700? Iya. Wih, mantap sekali. Nah, ini batangnya keluar dari dalam batu ya. Mantap nih, cukup dengan harga Rp700.000. Wih, ini koleksinya jos-jos mah. Nah, ini masternya Mas Heru ini. Ngawari ini. Panjang Mas Heru. Iya. Potnya kurang lebih kisaran di 1 meter ya. Dan karakter pohonnya ini. Ini udah sering ikut kontes juga? Sering ikut kontes nih, bendera-benderanya masih ada. Dan ini sebenarnya perantingannya sudah matang ya, cuma ya, ini matang. Tertutup daun ini. Belum sempat pruning, Pak. Belum sempat pruning ya, ini karakter pohonnya ya. Sudah memfosil ya. Wih, dengan panjang pot kurang lebih 1 meter ya. Kalau diameter pohon ini ada kalau 1 meter? Diameter pohon kisaran di 1 meter ya, besar sekali ini. Pendek ya, panorama. Panorama kayak panoramanan. Kalau bonsai serut kayak gini dibuka harga berapa nih Mas Heru? 3 juta. 3 juta ya, langsung japri nomornya Mas Heru. Mau mantep nih pohonnya. Dan di sini ada lagi bahan bonsai sisir ya. Betul, ini sisir. Wow, mantep sekali. Sudah jadi juga. Mantep nih. Keringannya juga, batunya juga mendukung sekali. Woi. Kesannya wangker. Ketinggian kurang lebih kisaran di 60-70 ya. Mantep bahan bonsai sisir. Piro Mas Heru gini nih Mas Heru? Ini 1.500. 1.500 ya, masih bisa nego-nego. Semua bisa dinego. Semuanya bisa nego, los pokoknya. Los, nego, los. Nah. Ini udah sold out, Pak. Sold out ya. Ya, ini. Loa, mantep. Dan ini ada lagi nih. Ini serut. Serut ya. Ini serut. Oh, serut penceng style, Pak. Oh, wapi Mas Heru. Ini sudah siap tampil ya. Iya. Ini penantingannya kayak gini. Jaminan merah, Pak, ini. Iya. Jaminan merah ya kalau dikonteskan. Pertama di depan ini merah. Kalau enggak merah ya kebangetan. Kebangetan nih kalau enggak merah. Soalnya sudah matang banget untuk perantingannya. Iya, iya. Wih, mantap ini. Besar, jumbo. Untuk bahan bonsai serut kayak gini sampai harga piro nih Mas Heru? Ini Rp2.500.000. Rp2.500.000 pohon kayak gini loh. Potnya aja kemarin beli Rp500.000, Pak. Potnya aja itu pakai pot relief ya, Rp500.000 ya. Dari Kediri kemarin. Dari Kediri ya. Mantep bahan bonsainya. Luar biasa ini. Sudah matang, siap kontes. Cukup dengan harga Rp2.500.000. Masih bisa dinego tipis-tipis. Wih, dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Wih, istimewa Mas Heru. Ini juga ori di atas batu ya. Ini pohonnya masuk dari sini. Ini udah jadi. Tembus ke sini, dan ini juga perantingannya sudah mantep. Ini sudah jadi. Tinggal main potong-potong aja ya bagi pemilik dan ikut kontes. Wah, istimewa. Ketinggian piro Mas Heru? Ini sekitar 70, Pak. Kisaran di 70 cm ya. Dan dibuka dengan harga? Ini 3 juta. 3 juta rupiah. Bahan bonsai kayak gini ini rawatan sangat lama ya. Sangat lama, Pak. Ini kurang lebih ya. Ya lama, sampai lupa saya. Sampai lupa.
Cukup dengan harga 3 juta rupiah bahan bonsai serut. Wih, mantap, ini juga serut lagi. Nah, ini juga. Ini juga tahapan cuttingnya. Ini udah 9 kali kontes kalau nggak salah. 9 kali kontes ya. Iya. Wih, mantap karakter. Nah, ikut ke kelas Madya bareng sekali. Masuk di Madya juga ya. Di Jombang kemarin. Perantingannya sudah mantap dan ini keringannya ya. Karakter ketuaan pohonnya luar biasa. Bahan bonsai serut. Wih, gayanya unik sekali, tua banget ini. Dan perantingan sudah sangat rapat. Piro Mas Heru gini ini Mas Heru? Ini 4.500. 4.500 bahan bonsai serut ya. Istimewa. Dan di sini ada lagi bahan bonsai iprik. Iprik silver Pak ini. Silver ya, ini yang daunnya bagus, daun tebel ya. Aduh, mau mantap ini kanan kirinya ini. Prospek masa depan ini ya. Ketinggian kurang lebih Mas Heru? Ini paling 40 cm. Kisaran di 40-an ya, bonggol besar sekali. Segala. Mau mantap ini. Cek harga Mas Heru? Ini 1.200 Pak. Wih, murah sekali ya. Bahan bonsai kayak gini cukup dengan harga Rp1.200.000. Wih, istimewa sekali. Mantap. Dan di sini ini masternya ini. Di sini ada ikut pameran Tuban nanti. Iya, ini. Saya wiring. Ini pohon apa ini Mas Heru? Ini beringin Benjamina. Beringin Benjamin ya. Wih, mantap ini. Karakternya luar biasa ya. Liukannya ini waktunya wiring, kondisi sangat subur ya. Sangat subur, sangat mantap Pak. Mauan. Nanti tak tunjukin maskot saya Pak. Ya. Habis ini. Favorit ya. Woi. Ini belum maskotnya. Ini. Belum maskotnya ini yang keluar nanti, ditunggu saja, jangan di skip ya, supaya nggak ketinggalan ini dengan bahan-bahan bonsai yang luar biasa cakep-cakep. Neng ini sampai piro Mas Heru? Ini berapa ya? 7 juta Pak. 7 juta ya, pohon beringin ya, beringin Benjamin ya. Mantap. Dan ini Arabica juga ada, nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas Heru. Dan ini maskotnya Mas Heru ya. Nah, ini favorit Pak. Ini favoritnya, ini simpenane didolekno ndek buri modele kaya ini deh. Coba-coba background Mas, tolong Mas. Istimewa. Luar biasa ini. Ini pohon apa Mas ini Mas? Ini legundi. Ini yang ada yang bertapa sampai di bulat akar ini. Ya, iya. Itu mulai muda sampai sekarang udah tua. Iya, dari muda dulu ya, sekarang sudah berkumis dia. Sampai rumahnya tenggelam tanah itu. Nah, ini sampai rumahnya tenggelam tanah ini. Liukan-liukan ini. Pohon legundi udah sampai kayak gini ya. Iya. Ngawur ini. Udah lama banget, super lama. Super lama ya. Istimewa sekali. Untuk bahan bonsai kayak gini piro ya, Mas ini, Mas? Ini mau dikonteskan dulu Pak. Dikonteskan dulu ya, yang bagi yang berminat nanti langsung japri aja lah. Ini enggak berani buka harga ya, karena buka harga. Karena favorit ya, pohon kayak gini luar biasa. Oh, istimewa sekali. Dan itu tadi pemirsa Jalur Bonsai, bahan-bahan bonsai yang di tempat Mas Heru ya. Sudah kita spill satu-satu, bagi yang berminat bisa langsung japri nomornya Mas Heru yang ada di bawah video ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.